Suma faroh mengkonuli melayu al uswapo piro piro musu ila wadi autos mareng jurang wadi autos. Faba asah mongko mengutus wapo Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ilaiha mareng wadi autos di atasnya ilaiha mareng wadi autos Ubaidan eng Ubed. Ubed itu Abu Amir al Ashari, yaitu Abu Amir al Ashari. Tujuannya untuk litolabih Durait bin Simah, uh, untuk mencari Durait bin Simah. Wa ashabihi lan piro piro konconi Durait. Wa koat lan terjadi hunaka ing dalam mengkono-mengkono Jurang wadi autos. Wawako atlan terjadi hunaka ing dalem. Mongkono-mongkono jurang wadi autos. Wazwatu autos opo perang autos. Wazwatu autos opo perang autos. Karena kejadian di jurang ini namanya perang autos. <tuh> Fahazemah. Mongkong mengaburkan. Sopo ubet hum ing uh, hum ing akda atau musuh hum ing akda di atas tadi atau musuh wa kotalah hum wa lan mateni sopo ubet hum ing akda akda itu piro piro musuh wanta lan want lan menang fiha ing dalam

Bada qadlihi ing dalam setelah mati Abu Amir jamaatan ing golongan. Jamaatan ing golongan. Minhum sangkeng a'da. Minhum sangkeng a'da. Oke, sekilas terjemahnya. Kemudian setelah terjadinya perang Hunain di atas, akhirnya orang-orang kafir yang dimaksud di sini suku Hawazin mereka melarikan diri ke jurang Wadi Au Autos. Terus setelah itu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Ubed yaitu Abu Amir Al Ashari untuk mencari Durat bin Sima dan para sahabatnya. Akhirnya di jurang Autos ini ada sebuah peperang terjadi sebuah peperangan sehingga namanya perang Au Autos. Cuman uh, suku Hawazin atau musuh semuanya melarikan diri dan mereka terbunuh dan akhirnya umat Muslim ini menang. Abu Amir terbunuh setelah Abu Amir membunuh kelompok dari suku Hawazin. Nah itu sekilas tentang perang e, Autos. Suma baasah mongkonuli <tik> ngutus sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Atu fail bin Amr ing Tufail bil Amr. Adawasi kang bangsa Dawasi fi Syawal dalam bulan Syawal. Ila dzilkafain nih mareng kafain. fine itu uh, sonamun, sebuah nama. Sonamun itu patung. Sonamun itu patung min khosabin sangkeng kayu. Patung yang terbuat dari kayu. Kanah ono oposonam. Kana ono oposonam. Li amr bin humama iku ketui amr bin humama fahadama mongko menghancurkan sopo tufail tufail yang diutus nabi tadi fahadama mongko menghancurkan sopo tufail hu ing sonam Wakodimah ma'hu beserta tufail wa qadimah lan ma'ahu beserta tufail min qaumi sangkeng kaumnya tufail arbaatun sapa wong papat muslimina hale masuk islam datang ala nabi atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu bi ing dalam taif Sumah waswatu taif mongkonuli perang taif. Sumah waswatu taif mongkonuli perang taif. Fi awal. Mis. sekilas tadi terjemahnya. Terus Nabi mengutus to file ini nama orang ya, nama sahabat mungkin pimpinan perang. Nabi mengutus Tufail bin Amr ad-Dawasi. Kejadian ini pada bulan Syawal. Shaw, Tufail diutus ke Dilkafain. Dilkafain ini sebuah nama dari patung yang terbuat dari ka kayu, yang mana patung ini dimiliki Amr bin Humamah. Sahabat Tufail tadi menghancurkan patung ini, merobohkan, dan sahabat Tufail tadi didampingi oh. ada empat orang yang datang kepadanya dan masuk is Islam yang mana pada waktu itu Nabi berada di To'if Insya Allah saya usahakan kitab ini hatam di akhir semester ini ya sehingga besok ketika tahun ajaran baru sudah apa yang yang murid baru itu sudah memiliki kitab baru semuanya saya usahakan kalau bisa ya kalau nggak bisa berarti ya terpaksa melanjutkan is <tuh> <Yes>. summa waswatu toif mongkonuli perang toif fi syawal ing dalam bulan syawal fama roh mongkon lewat sopo nabi Famaroh roh mongkon lewat sopo nabi fitorikihi ing dalam berjalannya nabi Fitoriki ing dalam jalannya Nabi Bigo beri abirigol. Kalawan kuburani abirigol. Biko beri abirigol. Kalawan kuburani abirigol. Wah wah utawi abirigol. Abu Sakif. Iku embah pertamanya Sakif. Abu Sakif itu umbah pertamanya Sakif. Fima ing dalam perkoroh yukolukang dikatakan opoma. Pastahrojah Mongkong ngetoakan sopo nabi. Pastahrojah Mongkong ngetoakan sopo nabi. Minhu sangkeng koberi abiriwol. tadi di atasnya. Minhu sangkeng kuburan sama. Minhu sangkeng kuburan, husnan eng satu batang, husnan eng satu batang min zahabin sangkeng emas, <coughs> min zahabin sangkeng emas. Wahasarohlan mengepung suapon nabi, Wahasarohlan mengepung suapon nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ifa ing to if sama niata ing dalam zaman 18 hari ing dalam zaman 18 hari wakilah lan dikatakan hamsata asyara yauman ing dalam zaman 15 hari terus wakilah isruna apa isrina Isrin ya, pakai iya. Oh, ya. Di kitab saya Isrun pakai wow, cuman saya yang ngaji pakai iya Isrina. Berarti benar. Wakilah lan dikatakan Isrina ing dalam zaman 20 20 hari. Wa nasabah lan masang sapa nabi. Wa nasabah lan masang sapa nabi alaihim atas al-a'da atau piro-piro musuh. Alaihim atas al-a'da atau piro-piro musuh al manjanikoh ing meriam. al manjanikoh ing meriam wahiyya utawi manjanik awalu manjanik iku pertama kali meriam rumiyah yang dilempar bihi opo manjanik Fil Islam yang dalam Islam. Jadi bom pertama kali terjadi pada tahun ini. Kalau sekarang bom manjanik. Wakanahlan ono so, wakanahlan ono opo manjanik. Kodima iku tekobihi kalawat membawa manjanik. Atu dausiyuh suapoto fileudau ad-dawsi mahu besar hmm. atu failu dawsi yuswapo tu fail ad-dawsi mahu beserta tu fail mahu beserta tu tufail tu tufail bin amr ya is yes. Uh, sekilas penjelasan perang Ta'if ini terjadi pada bulan Syawal. Terus, pada waktu itu Nabi melewati di kuburannya Abi Riwal. Abi Riwal ini adalah uh, buyut pertama dari suku Sakif. Nah, kalau sekarang kan suku-suku umpamanya. -suku jadi Abi Riwal ini adalah buyut pertama dari suku Sakif. Terus Nabi mengeluarkan dari kuburan tersebut, yaitu sebatang dari emas. Terus setelah itu, Nabi mengepung ta'if selama, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 15, bahkan ada yang mengatakan 20 hari mengepung. Terus Nabi memasang manjenik, meriam pertama yang dipakai atau yang digunakan dalam Islam. Jadi ini biasanya kalau peperangan pakai ini, lawannya mesti, mesti, merasa kecil hati karena itu dikira sekali eh sekali diluncurkan itu dikira korbannya banyak buktinya ketika peperangan eh pada waktu itu kerajaan Demak ya, kerajaan Demak dengan kerajaan-kerajaan eh, di bawahnya Majapahit pada waktu itu ketika Demak dipimpin oleh Sunan Kudus akan nah, pertama kan Eh, ayah beliau akan kalah. Sunan Modung akan kalah. Setelah itu ditunjuk oleh Raja Demak, Raden Fatah Sunan Kudus untuk memimpin peperangan. Terus beliau membawa Manjanik. Akhirnya eh, prajurit lawan itu merasa kecil hati. Kenapa? Dikira Manjanik ini sekali diluncurkan langsung korbannya sampai ratusan orang padahal enggak cuman satu cuman ini kelebihannya bisa merobohkan eh, merobohkan ini batas-batas kerajaan Tembok atau mungkin kekuatan mereka itu zaman dulu biasanya seperti itu kalau digunakan dalam uh, peperangan. Waze, Al-Fatihah. alhamdulillah. walaupun walaupun berapa? Dua baris, baris nah. waze, waze, apa-apa ya. ya. Dua apa satu? satu? الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اني استودعك ما علمتني فاردده الي عند حاجتي الي ولا تنسني يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذي الأمر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق <applause> وتواصوا صدق الله العظيم وَمَا صل على سيدنا محمد